Drama ini berkisah tentang tokoh dongeng Peter Pan, seorang anak laki-laki yang tak pernah menjadi dewasa seumur hidupnya. Jika biasanya kisah tentang Peter Pan tersaji animasi, kini Rafa International Dance School, sebuah sekolah tari internasional di Jakarta, menyajikan suguhan berbeda. Drama tari Peter Pan. Sebenarnya kalau perbedaan nggak banyak ya, cuman mungkin kalau misalnya anak-anak masih anak-anak kan badannya masih kita bisa bentuk. Kalau yang udah remaja itu dia sudah ada pakemnya, jadi ngerubahnya sedikit lebih lama dibanding yang anak kecil-kecil. Tak hanya menyuguhkan alur cerita yang menarik, penampilan para penari cilik pun mencuri perhatian penonton. Deg-degan banget. Kenapa deg-degannya? Karena kalau yang di situ malu. Selain meningkatkan kepercayaan diri para murid, pertunjukan juga bertujuan mengenalkan anak pada seni dan kreativitas. Kelenturan tubuh, kekuatan otot, dan daya gerak anak juga akan berkembang dengan menari. Kunci keberhasilannya hanya bertumpu pada kemauan dan minat anak. Ken Lintang, Bagus Darmawan, melaporkan untuk NET.